Okey, assalamualaikum. Hari ini saya dekat Key Farm pula. Untuk kali ini saya berada dekat Key Farm. Semalam memang saya nak buat live. Semalam-semalam sepatutnya kita ada sambungan live lagi. Tapi malam-semalam tempat yang saya buat live tak ada lain. Jadi awak-awak semua tengok VTT lah. Dekat the steam, the kayangan steamboat tu. Eh, hari ini saya ada dekat Key Farm pula. Strawberry hari ni 1 kilo 15 Key Farm. Homestick IM100 ya. Tepi-tepi screen tu, sabar-sabar semua. Okay, saya berada kat Key Farm. Viral-viral sangat, kecil-kecil pasal Key Farm. Okay, jom kita pergi melawat Key Farm. Apa yang ada kat Key Farm ni? Yang korang duk kecil-kecil Key Farm, Key Farm, jom kita tengok. Okay, ni saya dekat Key Farm 2. Antara Key Farm baru jugalah ni. Kita hanya jalan-jalan je lah. Saya tak sentuh lah bab-bab Key Farm ni. Hari ni je RM100. Haa, tu ada homestay RM100. Okey. Kalau kata nak homestay RM100, boleh PM link dekat bio, boleh PM nombor dekat bio. Bazar Key Farm dah buka balik ke? Tak pasti lagi. Saya rasa mungkin bukan keseluruhan lah tutup. Jom kita tengok. Nak tanya cuaca sana okey ke? Okey je. Sekarang panas. Ni keadaan Key Farm 2. Jadi saya akan pergi Key Farm lama tu, Key Farm 1. Bawa bilik. Awak boleh PM nombor dekat bio. Strawberry albino. Dah lama tak pergi kamera Highland. Ada rezeki sampai insyaAllah. Jom kita pergi Key Farm lama tu lah. Key Farm 2 ni macam biasa ya. Key Farm 2 ni dia macam biasa. Cuaca baik hari ni ya, hati-hati. Tapi macam nak hujan sikit nampak. Dia agak gelap sikit lah. Okay, boleh tak bantu saya tepi-tepi screen? 100 pun tak sampai gini. Boleh tak bantu saya tepi-tepi screen tu? Esok nak ke sana insyaAllah, okey. Dah nak hujan ni. Kat mana tu? Saya dan belah HB ni pergi. Harap cuaca semua okey insyaAllah, okey. Kampung Raja hujan eh. Kampung Raja hujan. Saya dekat Key Farm ni okey lagi lah. Tak hujan lagi. Kitchen 6-10. Siap ada dalam box lagi. Salam Tuna Cameron. Berapa Celsius dekat sana? Dekat sekarang ni Celsius lebih kurang 21-22 lah. Bang, baru-baru ni betul ke ada banjir kat tanah? Banjir yang tanah runtuh dekat dengan Golden Hill Pasar Malam. Banjir tu bukan banjir. Saya tak cakap banjir lah. Sekarang ni kalau kat situ saya tak panggil banjir. Air melempah disebabkan longkang tersumbat saya panggil. Bukan banjir pun. Cili yang pedas tu. Buah tengah murah ke kat sana Prosperity? Sekilo 15 sekarang. Sekilo 15 strawberry sekarang. Sini dia jual biasa je ni. Bukan ada steamboat, tak pastilah steamboat ke tak. Pastilah ada steamboat ke tak. Duduk kat Hotel Key Valley kat belakang tu je. Hotel Key Valley tu. Bolehlah esok jalan dekat sini. Malam ni betul lah insyaAllah Adik Syah. Hujan tak sana, tak hujan. Tak hujan. Boleh tak bantu dia tepi-tepi screen tu? 500 pun tak sampai lagi ni. 500 pun tak sampai lagi. Nak naik 18 hingga 20 je. 19-10 insyaAllah boleh tu. Hari ni saya nak review kat mana lagi ni? Nak review, kita nak review kat mana lagi ni? Batam Cake House dengan di Kayangan saya dah settle dah. Kedai mana buah murah kat Key Farm? Ke Jumaat? Sini semua okey. Homestay dekat mana? Kita ada 3 tempat. Yang pertama kita ada dekat Crown Imperial Court. Berdepan Centrum. Kemudian yang kedua kita ada dekat Golden Hill. Dekat Masa Malam. Kemudian yang ketiga kita ada dekat Desa Antarium, Tanah Rata. Mana siapa ni? Key Farm ada jual buah green tea tak? Tak pastilah Nazirah. Saya tak nampak lagi buah green. Tapi biasanya ada. Biasanya ada lah. Bang, ada orang cakap banjir kat mana? Mana ada banjir, itu kat banjir pun. Itu air melempah disebabkan longkang tersumbat je. Banjir lah. Indunya boleh datang tu, Syafisa. Key Farm dah buka ke? Buka je. Mungkin bukan semua gerai yang dia tutup.
Saya ni dah jadi macam wartawan dah. Ada viral sikit pergi. Nak tengok yang buat jagung cheese jom. Lalu tapas simpang pulian mana yang selamat nak naik? Tapas selamat. Tapas okey. Simpang pulian ni dia punya tu jalan pusing-pusing sikit. Cuaca sekarang okey ke? Okey ni Syah. Tak merasa nak, tak merasa jago cheese. Hari-hari hujan ke sana bang. Ya, semalam hujan. Tanah runtuh tu dari mana? Dekat Hotel De La Fern. Nak tanya betul ke kamera banjir and banyak kedai tutup? Kalau key farm ni saya tak ronda lagi. Jadi kita ronda. Sekejap eh. Pakai filter Mickey Mouse ke tu? Tadi orang muka jadi Mickey Mouse je ke? Pakai filter ke? Ada pakai filter ke? Yeah. Tutup. Okey lah. Kedai buat strawberry yang mana jual murah? Kalau dekat Agro Market semalam saya beli sekilo RM15. Kedai nombor 74. Minta nombor awak depan tu bang. Kau jangan macam-macam leh. Aku viral muka kau leh. Dekat area bincang kita, okay, area bincang okey. Mana tempat biri-biri tu itu? The Ship Century. The Ship Century. Jom lah, lipat. 1 kotak 13. Boleh PM nombor kat bio eh. Mark you PM nombor kat bio. Sabtu ni cuaca sana okey tak? Tak pasti dah Sabtu ni. Saya tak gaji ke cuaca ni. Baru gerak dari sana. I am Superman. Awak gimana tu? Kak Lina rindu nak pergi sini. Last week pergi hujan. Ya, mesti hujan. Lin, bang masuk ayam main patin boleh? Nanti kita masuk. Bang boleh beli kek tu bang? Boleh. Kedai nombor 3 Agro Market strawberry RM 10 kilo. Oh. Kedai nombor 3 dekat Agro Market strawberry RM 10 kilo. Beri aku kecil dekat Amin dulu. Kedai jago-jago mana yang okey? Ni okey. Jago cheese tarik. Baru kat ni jago cheese tarik ni. Isnin ni hujan tak bang? Banyak macam-macam dek. Tak hujan isnin ni. Datang-datang. Rumah Homestay saya tu kat kawasan mana? Awak boleh PM nombor dekat bio. Saya tak tahu. Saya hanya promoter je. Saya hanya promote je. Dekat mana pun saya tak tahu. Kasih manis tutup. Oh, okey okey. Saya dah faham. Uncle Jagung pun tak ada. Uncle Jagung yang kat sini pun tak ada. Saya rasa ni lah yang korang cakap tutup-tutup. Key farm agro pun tutup lah. Oh, okey okey. Saya faham. Ha, jadi saya tak boleh nak keluarkan statement apa-apa. Jadi saya boleh tunjuk je. Ni Agro Market sekarang. Panas ke? Tak ada lah, sejuk. Sejuk. Kasih manis tutup. Ni Kasih manis. Kedai kami pindah sementara di kios Majlis Berincang berdepan Hotel Park Lands. Kasih manis pindah dekat sana. Masuk ayam strawberry sebelah tempat biri-biri boleh? Jadi kita masuk. Jadi kita masuk. Saya pergi esok bang. Yang masuk sini tak boleh. Okey okey. Kita keluar. Jadi key farm dekat sini je yang ada. Agro Market buka tak? Agro Market buka. Masuklah. Ramai sangat tak? Tak ada tak ramai sangat pun. Ni nampak ramai sebab key farm tutup. Key farm yang baru tu tutup. Agro Bazaar key farm tu tutup. Sekarang mesti hujan ke bos? Ya, mesti hujan. Tapi kebiasaannya hujan malam. Cuaca mana lagi ke? Ya, mendung. Kenapa kedai kosong ni? Tak pastilah. Saya tak pasti kenapa kedai sini kosong. Kat mana yang murah strawberry? Dan nombor 3 dekat Agro Market RM 10 sekilo. Kedai nombor 3 dekat Agro Market RM 10 sekilo. Masuk food court bang. Food court. Food court saya tak pasti dia buka ke tak. Agro Market dengan Agro Farm tak sama ke? Tak pastilah. Saya panggil Agro Market. Mungkin ada setengah orang panggil Agro Farm. Ha. Key Farm buka ke buka? Tapi Key Farm ni. Yang ni buka. Key Farm sini. Yang Key Farm sana je buka. Ha. Baik. Assalamualaikum, strawberry area mana? Area Agro Market RM 10 sekilo, kedai nombor 3. Dekat datang ayam patin, ya. Ayam patin depan sana. Tadi saya masuk selalu kat ayam tu.
sama orang tengah kampung sisinya. Jadi awak ke rumah. Pak Cik jagung manis tu mana tadi? Ini kita nampak pun Pak Cik jagung. Tak nampak lagi Pak Cik jagung tu. Angka jagung ada ke tak ada? Angka jagung nampak? Ni tapak angka jagung. Kejap lah. Kifam mana yang tutup? Dekat Kifam Baru. Kifam Bazar. Kasih mana pindah sementara kan? Ya, dia pindah dekat depan Parkland Hotel. Dia pindah dekat Parkland Hotel. Kalau hari biasa harga strawberry murah tak murah. Kalau hari ni sampai RM10 sekilo pun ada. Dekat apa nama dia? Dekat Agro Market, kedai nombor 3. Ni Yaman Pating Pahang. Sikit lagi bang, go yearly ni. Dah jumpa dah Yaman Pating Pahang. Ini homestay kita ada yang RM100. Homestay kita hari ni ada yang RM100 lah. Kalau awak semua berminat dengan homestay kita, boleh PM nombor kat bio RM100. Tak rombongan SMK Pekula Jaya ni. Acerap, ada yang recommend Hotel Jasmine dekat Bincang. Alhamdulillah Cameron dah cuaca dapat. Cameron dah cuaca panaskan bang. Tak adalah ni pun mendung namanya. Nampak? Hotel apa depan tu? Key Valley Hotel. Mana Ayaman Strawberry? Ayaman Strawberry dekat mana? Kalau malam atas jam 8 masih buka ke restoran? Restoran buka. Kifah masih rasa mungkin tutup. Strawberry Beauty Restoran. Mana Ayaman Strawberry? Sebelum cuti sekolah dah pergi. Tapi tetap nak pi lagi, lagi. Betul kena datang lagi tu. Masuk dalam boleh ke? Boleh. Tapi saya nak kena pergi Ayaman Strawberry dulu. Nak cari, nak kena pergi Ayaman Strawberry ya. Bang, sini sedap tak sedap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kifam tutup sampai bila? Tak pasti dah sampai bila. Kasih Manis pun dia pindah dekat depan Pak Lang. Dekat ke Kifam dengan Pak Lang apartment tu? Tak pastilah dekat ke tak. Saya pun tak pasti. Thank you mana follow tu. Masuk dalam boleh ke? Boleh. Sekejap. Saya nak berasap ya kat depan ni. Ui, nasib baik saya tak juga atas chocolate strawberry. Nak berasap sekejap. Ni kat mana? Key Farm. Ni kat Key Farm. Ha ni Key Farm. Key Farm. Oh tu pokok strawberry ni pak. Pokok strawberry pun dah ada jual. 8 hari bulan tu dah ke sini. Syukurlah balik tu dalam keadaan sama. Alhamdulillah. Okay. Yang bang, kek apa paling sedap kat sana? Ori kek baru tak? Pak Tam kek awak sedap. Medina Muslim nak naik Sabtu ni CH. Awak buat live tahu juga pasal CH. Semoga rezeki mau melimpah ruah. Amin. Medina Muslim, terima kasih. Mendoakan saya. Homestay dekat mana yang RM100? So, awak boleh PM nombor dekat bio lah. Nama saya Obi. Nak pergi next week? Boleh, Mira. Tak banjir ke? Tak adalah yang banjir. Itu bukan banjir. Dia air bertakung disebabkan longkang tersumbat. Saya tak cap banjir pun. Kifam ya, ya. Kifam. Bilik ke apa? Bukan bilik. Homestay. Kan? Homestay RM100. Tap screen nampak tu. Dah pin lah. Kenapa Kifam nak tutup? Maaf ketinggalan. Tak pastilah kenapa. Tak pastilah. Ayaman Strawberry kat mana? Ani yang tahu tak? Kenapa Kifam tutup? Berapa baru pergi semalam? Ya. Eh tak. Nak homestay. Awak boleh PM nombor dekat bio. Yang mana nak saya homestay tu boleh PM nombor dekat bio. Ayaman Pating. Pasar malam dah boleh buka ke? Tak pasti dah boleh buka ke tak pasar malam. Tapi pasar malam boleh buka saya rasa. Jumaat Sabtu memang pasar malam ada. Jumaat Sabtu tu biasa tak miss lah pasar malam. Kalau tak ada apa-apa sebab ada semua pasar malam dekat Golden Hill tu Jumaat dengan Sabtu. Masa tu nak naik kat Lavender tapi risau sebab masa tu hujan. Bang, staff party tu ada nama Naim ke? Tak pastilah. Tak pasti. Saya tak apa. Ni sangat masuk dalam. Jadi saya tunjuk daripada luar lah. Ayaman Batin nampak. Suhu berapa sekarang? Saya rasa 21, 22. Kifam belah sana tu tutup ke? Ya. Tutup kat mana? Saya dekat apa? Kifam. Kifam yang buka dua je. Kifam sana dengan Kifam sini yang buka. Yang beratur beli tiket satu-satu tu nanti tak pasal bekas makanan kena share-share dua orang atas satu resit. Oh. Ya. Yeah. Ni.
Tak rasa bekas makan kena share dua orang. Dari blueberry blueberry jam teruk ni menghala kaki farm ni. Tak ada tak teruk pun dia yang jadi jamnya. Sebab orang nak masuk parking ni. Tu. Yang jadi jamnya sebab nak masuk parking ni. Kedai ikan patin tu sedap tak masakan dia. Siapa pernah try? Saya tak pastilah. Saya tak pernah try lagi. Kedai Pak Jaga dari Melaka. Kifam mana yang tutup? Kifam baru, Agro Bazaar. Bazaar Kifam. Jam teruk. Tak ada tak teruk pun. Baca macam mana hari ni okey je dan dia binti daim. Okey, saya tak lama sangat dekat sini. Saya tak lama sangat dekat sini. Homestay 100 tu berapa bilik? Tak pasti. Awak boleh pilih mana boleh kat Bayu. Tapi kebiasaannya homestay kita 3 bilik lah. Homestay kita semua 3 bilik. Bang, kenapa jam tak gerak ni? Dari Kampung Raja ke? Tak pastilah. Dari Kampung Raja tak pasti. Bang, skon paling sedap kat mana? Boleh cuba dekat Opah Strawberry. Kalau dekat Opah Strawberry, skon dia memang favourite saya. Kalau dekat Opah Strawberry. Uncle dah habis jual ke tu? Uncle Jago tu tak ada. Tak ada. Saya tak nampak pun. Thank you, Mata Duitan. Kampung Raja jam teruk ni, bang. Homestay awak ni dekat ke? Nak beli dekat? Okay. Untuk homestay kita ada 3 tempat lah. Yang pertama, kita ada dekat Crown Imperial Court. Apa yang best kalau awak sewa homestay dekat Crown Imperial Court ni? Yang bestnya homestay dekat Crown Imperial Court ni dia dekat dengan Centrum lah. Kalau awak datang weekday, hari-hari cuti, hari-hari jam, awak jalan kaki je lah ke Crown and nak ke ni Centrum tu. Kemudian yang kedua kita ada dekat ni apa, Golden Hill lah. Golden Hill kelebihan dia awak dekat situ, awak dekat dengan pasar malam. Kemudian awak nak pergi Stella, senang, tak jauh. Lepas tu dekat, awak dekat dengan YZ Steamboat, dia ada kedai-kedai lah situ. Sejuk tak sejuk? Saya pun pakai jaket ni. Kemudian yang ketiga, kita ada dekat Desert Antarium lah. Apa kelebihan homestay kita dekat Desert Antarium ni? Kelebihannya homestay kita yang dekat Desert Antarium, awak dekat dengan Opah Strawberry, Abah Strawberry, KHM. Kiranya awak nak pergi tempat-tempat yang viral-viral tu senang lah. Semalam awak semua tengok tak yang saya jalan dekat Berincang semalam? Kalau awak sewa dekat Crown tu maksudnya awak nak pergi Pak Tam Cat House dekat. Saya daripada Crown, kalau saya pergi buat live dekat Berincang, saya jalan daripada Crown lah. Nak ke tempat-tempat best tu. Baru nak naik ni, lalu pula FFP. Awak kat mana tu Afiq Azman? Ni tempat apa ni? Ni Cop Town. Tu Cop Town. Asalah mana homestay berpatutan ni? Dekat kami ada RM100 homestay. Awak boleh PM nombor dekat Bayu lah. Tapi saya rasa hari ni je 100. Bazaar Kifam dekat situ ke yang tempat baru tu? Ya, kat sini. Tempat kerja lama saya. Hujan tak kat sana? Mendung. Tak hujan lagi, dia hanya sekadar mendung je. Homestay dekat mana? Kita ada 3 tempat. Dekat Crown Imperial Court berdepan Centrum. Kemudian kita ada dekat Golden Hill, dekat dengan pasar malam. Kemudian yang ketiga, homestay kita dekat ni apa, Desert Antarium, Tanah Rata. RM100 harga sama ke weekend? Weekend saya tak pasti. Shop PRS sekolah tak jam betul tu. Best pergi sana, tapi itulah kalau tak cuti sekolah jam lah, itu biasa lah. Yang kental je sampai. Bang nak tanya jam tak? Tak jam pun. Ni trafik semasa sini sekarang ni. Kifam buka eh? Kifam lama buka dengan Kifam 2. Kifam baru tu tutup. Kifam baru tutup. Saya tak lama sini sebenarnya. Saya duduk sampai pukul 1-1 suku je. Saya tak boleh lama sini sebab saya hanya tunjuk keadaan je. Yang banjir yang tanah runtuh tu macam mana bang? Dah settle dah. Promosi hari ni saja ke? Ya, hari ni saja. Kifam baru yang belakang tu ke bak? Ya, yang dekat sana tu. Sana tu, Kifam baru. Itu Bazaar Kifam. Yang ni Kifam 2. Sana tu Kifam 2. Yang ni Kifam lama. Ni Kifam lama. Kalau hari dari KL, mana lagi okey jalan eh? Gerak aku 4 pagi. Tak pasti dari KL. Dari KL saya rasa awak ikut Sungai Koyan juga saya rasa. Sebab awak turun raut tu Sungai Koyan. Sungai Koyan tu naik Cameron. Homestay berapa bilik? Kebiasaannya homestay kita 3 bilik. Tapi yang 100 ni saya tak tahu berapa bilik. Awak boleh PM lah nombor dekat bio. Hotel mana yang murah? Hotel saya tak pasti. Simpang Pulau dekat. Simpang Pulau dekat ya. Opah Naila. Sejuk tak tu? Sejuk. Memang tengah sejuk sekarang ni. Ni yang mana tanya trafik semasa ni keadaannya. Nak jalan mana gini? Jom kita pergi masuk Kifam 2.
PM nombor yang mana homestay RM100 tu tu. Awak boleh PM nombor dekat bio lah, homestay kita RM100 tu. Kita ada promosi lah untuk hari ni. Kita ada promosi lah untuk hari ni. Kedai bunga. Kedai bunga mana tu? Yang kita lama tu kan, wak. Belakang tu dia dia. Dia tu apa namanya? Kita lama tu kan, wak. Belakang dia tu apa namanya? Belakang dia tu Hotel Key Valley Apartment. Pusing balik. Pusing balik ke mana tu, Dik? Selalu ada promosi ke? Jarang-jarang promosi kita. Tapi kalau awak minat dengan promosi kita, bolehlah PM nombor dekat kat bio tu. Saya nak lintas ni. Kenapa kena pusing balik tu? Queen of Copton Hotel je. Copton sana. Copton sana. Homestay kat area mana ya? Homestay kita, kita ada tiga tempat. Dekat Crown Imperial Court, pada depan Centrum. Kemudian yang kedua kita ada dekat Golden Hill, dekat Pasar Malam. Kemudian yang ketiga kita ada dekat Desert Antrim lah, Tanah Rata. Kenapa tu? Saya ada tanah runtuh ke? Ya, tapi dah settle dah. Kedai bunga saya mana tu, Dik? Mana-mana kedai bunga awak tu? Mana kedai bunga awak tu? Kalau mana yang nak cari pokok bunga, mesti singgah Rose Valley, Ain Amni, Ain Amni. Rose Valley, Rose Valley kat mana? Bazar Kifam buka tak? Bazar Kifam tak buka. Tapi kalau Kifam ni buka. Cuaca kat sana macam mana? Banjir lagi ke? Tak adalah. Straight bang, okey. Nanti awak panggil saya dekat depan kedai awak. Banjir lagi tak situ? Ada tanah runtuh tak? Semalam ada tapi dah settle. Oh, kat Drink Cup. Drink Cup saya tak lepas ke sana sebab sana saya tak ada lain. Saya hanya boleh naik Tanah Rata ke bawah. Kemudian Berincang. Kemudian dekat Kifam ni lah. Sana hujan ke? Kudin. Tak hujan pun. Dia mendung-mendung sikit. Mana tu kedai bunga awak, Dik? Mana tu kedai bunga awak? Apa nama kedai bunga awak tu? Awak panggil saya. Golden Hill berapa RM dan berapa bilik? Ada 6 bilik dan 4 bilik. Homestay kita dekat Golden Hill. Kenapa Bazar Kifam tak buka? Tak pastilah kenapa. Depan tu masuk. Depan tu masuk. Ni. Kedai bunga ni. Ni. Yang ni ke? Dik. Yang ni ke? Yang ni ke? Ni owner dia. Owner pun tengah makan lah. Apa yang best ni, bang? Apa yang best? Pokok bunga cili lah. Cili. Pokok cili? Pokok cili eh? Tengok dia punya dalam dia. Ui, yang ni dia ada bunga-bunga dalam air lah. Pergi kafe. Kafe mana tu Queen of? Ni dia ada bunga dalam air. Tengok. Bang, kamera tempat best apa? Kamera tempat best, banyak tempat best. Awak nak tempat macam mana tu? Tempat tenangkan fikiran. Tempat nak beli belah. Nak tanya musim anggur bila lagi ya? Musim anggur sekarang ni. Bulan 10. Bang, pergi kafe Kifam tu. Kifam buka tak besok? Besok tak pasti, Balkis. Tapi sentiasa buka. Kafe Sinar Hijaz. Buat apa tu Queen of? Berapa harga pokok cili? Berapa harga pokok cili? Ada orang tanya. RM10. Ya. Cuba abang terangkan jenis-jenis pokok sini. Kita mula daripada sana lah. Kita terangkan semua jenis-jenis pokok. Tempat bergambar cantik taman bunga apa? Awak boleh cuba dekat Agro Garden. Blue Market, Flora Park banyak. Flora Park. Cuti depan Rabu Pasar Malam buka tak? Rabu tak buka, dia buka Jumaat Sabtu. Okey, abang boleh terangkan. Apa? Pokok-pokok kat sini. Dan kenapa, apa kelebihan pokok-pokok dekat sini? Kalau biasa dekat bawah orang tak nak beli, panas dia lain beli inilah pokok-pokok dalam rumah macam ni. Ni apa nama dia? Ini Calathea. Dia macam keladi lah. Oh, Calathea dia macam keladi lah. Ha. Okey, yang ni? Oh, ini bukan cili yang pedas ke? Cili ni ghost pepper tapi. Ghost pepper. Mati. Mati dah. Ghost pepper. Okey, yang ni apa ni? Ini bunga ester. Kalau bunga nak cantik, boleh tengok depan lah. Ester. Tapi yang saya tengok kan, yang unik kat sini bang kan, ni. Ni jenis pokok ke jenis apa ni bang? Ya, ni ada moss dengan bonsai. Bonsai? Oh, ada bonsai ya? Ya. Kalau bonsai dia punya pokok ni lah. Oh, bonsai. Bonsai dia isi benda ni kan? Tapi saya tengok ni unik lah. Dia asyik ada air terjun lagi. Ya, boleh. Sekejap eh. Ikan ni. Kita diam sekejap sebab azan. Selalu sini lah. Selalu lah area di sini.
Emang orang sini lah ke. Kerja sini ya. Ya, kita diam ya Zain. Okay, dah habis dah azan. Okay, jom kita tengok apa kelebihan pokok-pokok kat sini dan sebab apa awak-awak semua kena beli kenapa tumbuhan-tumbuhan dekat sini. Inilah salah satu sebab yang korang tengok. Keladi dia bukan hidup dalam tanah tau. Dia hidup dalam air. Bang pergi gift farm. Ya, saya kat gift farm ni. Keladi dia hidup dalam air. Kemudian korang tengok dia punya pokok dia ada bonsai benda. Dia hidup dalam air terjun. Cuaca kamera macam mana sekarang? Sejuk. Biasa bazar gift farm buka hari-hari ke? Hari apa tutup? Setiap hari buka. Kabus tak air sana. Ada masa dia berkabus. Tapi hari ni tak berkabus lagi. Okay bang. Tumbuhan apa yang paling limited lah dekat kedai abang ni? Ni seorang ambil unik-unik macam ni lah. Macam ni. Dia nak dalam air macam tu. Maksudnya tumbuhannya susah nak dapat ke tempat lain? Susah nak dapat tempat lain. Apa tu? Ada tak? Ini lah pokok serap bau. Pokok serap bau? Ya, dia boleh letak dapur, toilet. Oh, RM berapa tu? Tak perlu matahari. RM10 je ni. Oh, yang ni RM10 satu? Ya. RM berapa tu air terjun tu? Yang air terjun ni berapa bang? Air terjun lah. Yang ni RM1,300. RM1,300. Yang tu? Yang ni dalam RM1,600 lah. RM1,600. Yang paling kecil? Paling kecil RM1,200. RM1,200. Kiranya paling murah pun RM1,200. Kemudian yang paling best RM1,600. Tapi berbaloi lah. Pasal malam Golden Hill buka tak esok dia Jumaat dan Sabtu je buka. Yang sebelah dia berapa? Sebelah dia. Okay yang ni RM1,200. Ni RM1,500. RM1,600. RM1,300. Koyak poket bang. Kak baru balik je. Angkut pokok bunga penuh bonet kereta. Amboi. Cili ada berapa jenis kat sini bang? Ratus pun ada lah. Ratus jenis ya? Tapi antara yang paling pedas ni cili apa sih yang ada kat kedai abang ni? Ghost pepper, cili ni, cili padi. Oh, cili padi. Ghost pepper tadi. Ya. Ni macam unik ya. Ni pokok apa ni? Ni pokok apa bang? Itu money plant. Dalam rumah lah. Oh, ni untuk tak dalam rumah lah. Saya tengok dia punya batang macam daun arnab tu. Daun ni pun macam daun arnab juga. Ni mungkin spesies pokok arnab lah. Mak baru balik je. Bang, kat Floral Park musim tengah berbunga kembang ke? Buka hari apa? Tak pasti lah Floral Park saya tak pernah sampai lagi. Floral Park hari-hari buka ya? Okay. Masuk sekarang seorang 55. Floral Park? Oh, seorang 55. Tau, tiket masuk lah. Yang ni cantik bang. Ni. Siap, dia hidup dalam buah pine ya? Ya, dia tak perlu tanah, tak perlu baja lah dia nak. Air sahaja. Bang tengok, dia hidup dalam buah pine. Pokok bunga, pokok ni dia hidup dalam buah pine. Yang ni dia hidup dalam kelapa. Ya. Tengok, unik sebenarnya. Banyak benda lah yang unik dekat sini. Alamak, hari dah hujan. Tengok, ada burung-burung. Dia hidup dalam kayu. Dia hidup dalam buah pine. Macam-macam lah. Kemudian ni jenis-jenis cactus lah. Jenis-jenis cactus pun ada dekat sini lah. Abang tadi cakap, yang ni apa nama dia? Daun sup eh? Ya. Daun sup. Yang tu apa? Pudina. Daun kesum. Daun kesum pun ada kalau korang nak cari. Daun kesum, bunga-bunga. Yang ni berapa bang? RM10. RM10. Semua RM10 lah kat sini. Okey, kalau untuk yang kat sini semua RM10. Sana hujan tak? Sekarang ni pun dah hujan rintik-rintik dah. Ya. RM10 untuk semua portion dekat sini.
untuk portion kat sini lah. Ya. Pokok strawberry. Pak, strawberry apa dia? Tu buah dia. Ni strawberry merah ke albino eh? Merah. Merah eh? Ya. Ni strawberry merah. Pak, dia ada buah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Waros. Okay bang, thank you. Thank you. Bunga ros, rindu dari sana. Ya, bunga ros tak pasal dekat sini. Alamak, hujan dah dapat lah. Macam mana ni? Saya nak rindu kat mana ni? Hujan dah dapat lah. Esok nak naik sana, harap cuaca elok. InsyaAllah okey tu. Okay. Kita pun dah nak hujan ni. Jadi saya rasa nak turun lah. Kalau bulan depan naik kamera boleh ke? Boleh. Boleh je. Eh belum. Apa yang belum tu? Dah hujan dah ni. Sekarang tengah hujan ni. Macam mana saya nak balik ni? Macam mana saya nak berangsur balik ni? Jam tak jalan sekarang? Tak jam pun. Hari bekerja ni jarang lah jamnya. Alamak, sudah hujan. Macam mana saya nak bergerak ni? Bang, nak naik Sabtu ni okey ke? Hotel dah booking, tak boleh cancel. Ya, okey je Sabtu ni. Saya hujan tak? Tengah hujan sekarang ni. Tengah hujan, saya pun macam mana saya nak turun ni? Saya ingat lagi dekat Taman Sedia, dekat Tanah Rata. Tapi hari pula hujan. Key farm tu banyak tak parking lot? Okey je parking dia. Ha, kalau nak parking free, boleh pergi ke Agro Market. Agro Market parking free. Macam mana ni hujan ni? Kata tanah runtuh banjir betul ke? Memang ada tanah runtuh tu. Tanah runtuh tu betul, tapi kalau banjir tu, bagi saya tak cop banjir. Itu bukan banjir tu. Itu air bertakung. Air melempah dan bertakung disebabkan longkang tersumbat. Kamera ada kerja kosong tak? Nak bawa diri ke sana ni. Hihi. Kamera ni kerja kosong dia agak susah sikit lah. Tak ada apa pun rezeki. Sebab dia antara tempat tumpuan kan. Cuaca dia tak? Jam tak sana? Tak jam. Cuaca hujan sekarang ni. Kifan buka ke bang? Katanya tutup. Ya, ada sesetengah yang tutup lah. Tapi bukan semua lah. Ada lagi kifan yang buka. Cuaca dah semakin okey ke? Okey. Inilah keadaan semasa dekat kamera ni. Okeylah. Saya nak turun ke Tanah Rata pula. Jadi, terima kasih kepada semua. Bang, pergilah key farm. Saya dah pergi dah tadi, baby. Terima kasih info bang. Semoga mewah rezeki selalu. Amin. Ramai orang ke? Boleh tahan juga. Ayan Dut. Okey. Jadi, terima kasih kepada semua yang menonton live guna kamera. Jadi, kita akan saya nak turun Tanah Rata pula. Jadi, saya akan on balik live. Assalamualaikum. Jumpa kejap lagi ya.